Hai hai semuanya. Nah, di video kali ini Mimin akan ngebahas beberapa banjir bandang mengejutkan yang terekam oleh warga. Pasti penasaran kan dengan kejadiannya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Ketika ada di pinggir sungai, beberapa orang warga sempat merekam fenomena banjir bandang yang mengejutkan. Dalam rekaman video, banjir bandang tiba-tiba menerjang sungai yang awalnya jernih dan tenang. Bahkan dalam video, banyak batang pohon yang terseret arus banjir bandang yang mengerikan. Sontak aja, warga di sekitar sungai tampak geger melihat peristiwa banjir bandang itu. Peristiwa mengerikan ini sempat direkam oleh warga hingga viral di media sosial. Lihat aja nih kejadiannya. Gini. Beberapa waktu lalu, warga Turki sempat merekam banjir bandang yang mengerikan. Awalnya, seorang warga tampak ada di halaman rumah saat sore hari. Tapi siapa sangka, sebuah banjir bandang malah terjadi tiba-tiba dan menerjang pemukiman. Dalam rekaman video, warga sampai lari ketakutan saat melihat terjangan banjir bandang yang mengerikan. Bahkan dalam video, banyak batang pohon yang terseret arus deras dari banjir bandang. Lihat aja nih kejadiannya. Beberapa waktu lalu, warga Jember sempat merekam peristiwa banjir bandang yang mengerikan. Dalam rekaman video, banjir bandang tampak datang tiba-tiba dengan arus yang sangat deras. Tampak dalam video, banyak batang pohon yang ikut hanyut diseret arus banjir yang mengerikan. Bahkan para warga yang merekam tampak panik dan ketar-ketir saat melihat arus deras banjir bandang itu. Lihat aja nih kejadiannya. Thank you.
Beberapa waktu lalu, warga di wilayah Laos sempat merekam terjadinya banjir bandang mengerikan. Dalam rekaman video, para warga sampai lari ketakutan melihat arus banjir yang mengerikan di sungai itu. Karena arusnya yang mengerikan, air banjir sampai meluap hingga ke pemukiman di pinggir sungai. Menurut dugaan, banjir bandang mengerikan ini terjadi akibat jebolnya bendungan di wilayah Laos. Banjir mengerikan ini sempat direkam seorang warga hingga bikin geger media sosial. Sungguh mengejutkan ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman mengejutkan semacam itu?